real. Kan ada masanya tuh. Hmm. Ya namanya juga ibaratnya musim. Musim ya. Ada namanya one season wonder ya. Iya. Yeah, orang betul. Berbondong-bondong beli satu reksadana yang ada unsur batu bara gitu. Rame-rame, tapi tiba-tiba akhirnya diharapkannya tinggi, tiba-tiba ternyata enggak. Gimana Pak fenomena one season wonder ini, Bill? Iya, jadi ada reksadana-reksadana memang one season wonder. Jadi tipenya dia setahun tuh bagus banget. Sampai semua kan kayak kita investor semut-semut kan. Pergi karena ke gula ini paling manis nih. Wah, semua pada ngumpul di situ gitu kan. Tapi setelah tahun kedua, kok performanya jadi jelek gitu kan. Nah, itulah kita makan one season wonder. Sama kayak misalnya kita bicara sepak bola gitu ya. Tiga tahun lalu Leicester City juara Liga Inggris. Semua orang kaget. Biasa Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool, tiba-tiba siapa ini Leicester City gitu kan? Tim kesekian. Ya, tapi tahun depannya ya udah balik lagi ke posisi semula kan gitu kan. Posisi tim yang papan tengah gitu kan. Nah, jadi reksadana juga ada yang seperti itu. Itulah kenapa kita disukur selama 4 tahun terakhir nih sudah memecahkan rekor di Indonesia, karena setahu kita nggak ada reksadana bisa stay at top tuh more than 2 or 3 years gitu. Bill, salah satu produk lo, aset under management-nya AUM-nya berapa juga kalau boleh tahu, Bill? Karena ada orang tendensi bilang gini, ah terang aja deh performance-nya bisa bagus, AUM-nya kecil. Kalau kita ngomongin tentang ratusan triliun gitu-gitu. Gimana, Bill? What do you think? Jadi kayak kita punya Sukarno Invest Money Market Fund, itu bisa bilang udah 3 triliun sekarang. Money Market Fund. Yang Sukarno Invest Equity Fund, itu dulu 3,5 tahun lalu, pertama kali gue join Sukor, itu baru sekitar 30M AUM-nya. Sekarang udah 1,3 triliun. Jadi udah naik 40 kali lipat dalam 3 tahun. Keren, bro.